Assalamualaikum Sobat Rajuter. Hai, kali ini saya akan menunjukkan untuk teknik Tunisian crochet, di mana saya akan mengerjakan untuk small stitch. Nah, pertama ini saya sudah membuat pondasinya dengan 10 stitch. Di sini kita awali dengan simple stitch 2 together. Pertama, masukkan jarum ke 2 stitch ini, lalu yarn over, lilitkan. Nah, tinggal 2 stitch, lalu yarn under di bawah jarum, tarik ke atas. Berikutnya simple stitch, 2 simple stitch jadikan 1. Oke. Yarn under, masukkan jarum, yarn over, lilitkan benang dan sini. Oke. Yarn under, 2 stitch jadikan 1. Dan di sini untuk terakhir ambil 2 helai. Yarn over jadikan 1. Nah, kita hitung 1 2 3 4 5. Oke, ada 5. Nah, seperti normally simple stitch, lepas 1 lilitan benang dan sini lepas 2, lilitkan benang di atas jarum, tarik, lepas 2 stitch. Nah, seperti ini. Di next row kita akan ambil 1 simple stitch dan di sini akan tampak ya. Nah, 2 stitch kita jadikan 1, yarn over, kan jadi 2 jadi 1 maksudnya, dan sini yarn under kita ambil lagi 2 stitch jadikan 1. Sini tahan ya. Nah, 2 stitch terakhir kita ambil 1 simple stitch dan 1 lagi stitch. Oke, akan saya hitung lagi 1 2 3 4 5. Nah, selanjutnya seperti tadi, lilitkan benang, lepas 2 stitch. Nah, di row berikutnya hampir sama dengan awal tadi. Kita ambil 1 stitch ya. Nah, seperti ini ya. Kita ambil
dua state jadi satu. Yarn under, lalu dua stitch jadikan satu, yarn under dan dua simple stitch two together, yarn under, setiap terakhir dua lay benang. Nah, diambil tight lagi satu dua tiga. Oops. Nah, di sini yarn under, jadikan satu yarn under, baru satu simple stitch. Nah, sebelumnya hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, tarik benang, lepas dua stitch, hasilnya akan tampak seperti ini. Di row berikutnya sama untuk row pertama dan kedua, pertama kedua tadi seperti ini juga hasilnya. Oke, terima kasih.